Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita dengan Tuan Haji Nasir kita nak deliver hari ni handover GLE Coupe 53 AMG yang pertama dalam Malaysia yang masuk on grade import. So agak challenging juga nak dapatkan cukai yang betul and so on, tapi alhamdulillah hari ni semua dah settle. Semalam kita selamat daftarkan kereta ni. Ni apa perasaan hari ni dapat juga kereta, dan ini kereta yang ketiga je GLE juga lagi satu. Insyaallah. Saya rasa gembira dan bangga kerana dapat urusan dengan Tuan Haji Zul masyarakat. So untuk pengetahuan semua, Tuan Haji kita ni seorang yang sangat sibuk. Beliau ada syarikat construction dan juga buat development. So boleh kata keep on moving lah, banyak buat urusan. So kereta AMG ni dengan horsepower yang besar sebenarnya, dengan ada comfort, sangat sesuai lah untuk lari sana sini sebenarnya. Saya sendiri pun suka kereta yang power. Kata orang baru kita boleh catch up dengan time lah. Dan mungkin nak pengalaman minta apa Haji punya sikit pandangan, sebab kita beli kereta ni secara online sebenarnya. Dan kereta kata orang kita tengok di website, dan kita minta runner kita di Jepun atau di UK tolong check kereta and so on. So Haji mungkin boleh cerita pengalaman secara beli online ni, macam mana Haji dapat rasakan customer experience lah. Sebab orang jarang beli kereta tak tengok kereta kan. Kereta sampai tengok kereta berdasarkan report, dapat berdasarkan apa information yang kita dapat dan kasih kat Haji. Haji rasakan macam mana pengalaman tu, adakah sama ataupun ada kekurangan kita boleh perbaiki lah. Mungkin Haji bagi pendapat sikit. Kereta kita beli secara online ni, pertama kita dapat feedback lebih awal lah, dan jadi kita dapat pilih dan kita dapat membezakan situasi dan apa ni ownership. InsyaAllah berbanding yang kita tengok yang di showroom atau itulah. So untuk pengetahuan semua, GLE yang kita ada kat belakang kita ni, dia tahun 2001 dan mileage apa tu je, dalam tak sampai 5,000 je. Mileage sangat rendah, sangat rendah dan original. Dan alhamdulillah, true enough, kereta sampai kita tak perlu nak touch up apa pun. Macam kita baru, cuma kita kena pasang tinta, buat coating dan itu saja. Dah super kita barulah. Dari segi penjimatan ni, berbanding dengan kalau kita beli brand new, dengan spek yang ada, dengan kita order secara grade import, apa bezanya ni? Kalau kita tengok, kita bandingkan dengan dekat used car, memang jauh lebih murah lah. Kami ucapkan tahniah kepada Tuan Haji kita, kereta GLE yang ketiga. So harap-harap Tuan Haji kita dapat, insyaAllah kereta yang ada ni beri keberkatan pada bisnes Tuan Haji, dan Allah SWT bagikan keberkatan rezeki, rezeki yang berlimpah ruah. Allah beri keberkatan masa, masa yang penting je. Duit boleh cari, masa tak boleh cari je. So kita boleh rasa sekali lagi Ji, kita kami jual lah kereta ni insyaAllah. Apa yang kurang kami minta maaf. So kita ada lagi hutang ni, nak belajar pasal auto parking minggu depan. So banyak function kereta ni, dia ada AI, ada augmented reality. Ini pun hari ni tak sempat, Haji pun hari ni ada 6 appointment hari ni. So daripada kami, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Tuan Haji atas support, dan kami insyaAllah di luar sana bolehlah jumpa dengan tim kita kalau ada inquiry untuk kereta-kereta model-model baru, insyaAllah. Kita boleh dapatkan insyaAllah. Okay, Assalamualaikum.